semua BBM live Instagram and all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Males banget di like-like, di follow-follow, di subscribe-subscribe. Wah kenapa sih guys? Di subscribe lah. Haduh. Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang mau beli akun eFootball atau titip jual akun, kalian bisa ke @maklumin_raja_shop. Karena itu all shop gua, aman, terpercaya, enjoy, dan udah pasti cepet juga saat-saat prosesnya. Buat teman-teman yang mau top up koin, kalian bisa ke top upnya RDP. Itu juga all shop gua, kalian bisa top up koin di sana. Buat teman-teman yang mau beli followers IG atau followers TikTok, kalian bisa ke sosmedin aja. Dan terakhir buat temen-temen yang mau ikut turnamen RDP turnamen, let's go in aja guys, kalian tinggal cek Instagramnya rdp.turnamen ya. Dan jangan lupa main ke kedai gua guys, karena ada Ngap Edun di sana teman-teman, dan masuk grup Telegram gua ya teman-teman, seperti itu. Lagi jadi gitu aja dulu guys ya. Oleh teman-teman semua, jadi hari ini kita akan gaskun, laskun, dan naskun di event Del Piero teman-teman. Dan kali ini gue akan menggaskun, laskun, naskunnya ya teman-teman semua, menggunakan akun baru guys. Karena kalau gue pakai akun lama ya sulit teman-teman ya, zaman sekarang ya pakai akun lama dikasihnya keok mulu. Percobaan akun baru, apakah percobaan akun baru ini oke atau enggak ya. Kita gas di Italian League Attackers teman-teman ya, yang dimana ada 3 pemain ori, ada El Del Piero, Milito, dan juga ada Evair ya. Bagus-bagus teman-teman ya. Yang satu gaya mainnya pemburu celah, yang satunya gaya mainnya adalah pemburu peluang, dan satunya lagi juga pemburu peluang teman-teman. So kita langsung aja coba untuk mendapatkan mereka, siapa tahu di antara satu kita bisa mendapatkan ya. Dan ini gua first pakai Android untuk pertama kalinya, gue balik ke Android lagi. Apakah teori Android lebih ori daripada iOS guys? Kita langsung aja coba, langsung percobaan buang sial dulu ya. 3 kali Del Piero, apakah dapat atau tidak teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja guys, di akhir video kita review teman-teman ya. Oke, apakah ini dapat teman-teman? E-nya nyala-nyala kayaknya enggak deh, kayaknya halo. Enggak, aduh. Dapatnya si Danuliuk. Aduh, Danuliuk usahanya kurang guri-guri nyoyes. Ya udahlah, enggak jadi masalah ya. Kita bisa langsung teori all in 9 kali. Kita akan coba Milito 2 kali. Terus Fire 3 kali, 2 3. Ini 1 kali Del Piero. Oke. Gua sebenarnya seneng banget guys kalau ada event Italian League itu, karena progres dapat epicnya tuh lebih banyak dibandingkan di event-event lain. Gua nggak tahu kenapa guys. Tapi ya semoga ini benar ya. Ini kayaknya sih feeling gua sih dapat guys. Feeling gua sih dapat teman-teman untuk epicnya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Feeling gua dapat sih. Feeling ya. Feeling gua ya sih guys. Cuman lampunya nggak nyala guys. Cuman lampunya nggak nyala nih. Dapat Beltran. Aduh. Dapat Beltran cok cok. Bintang 5 sih, striker sih guys. Aduh. 82. Dapat siapa nih? Wah ampun, dapat Lukaku bro. Aduh, better mau Lukaku guys. Mau WA, ya ampun. Sudahlah temen-temen, mau diapain lagi, kita review lah. Pusing banget, aduh. Konami baru dapet epic, malah gak dapet. Kocak banget coy. Anjing, lah. Gua mah Del Piero ini gaya mainnya whole player, dia tuh licin ya guys. Punya boosteran ditembakkan, jadi kontak fisik, kekuatan tendangan. Penyelesaiannya ori, kontrol bolanya juga lumayan bagus. Dia skill boost tembakan, terus punya skill muscle tune sama lengkung jauh, teman-teman bisa kapten juga ya.
Tinggal ditambahin double touch aja dia guys ya, kalau kalian mau. Terus yang selanjutnya ada Demilito, dia gaya main pemburu peluang. Pemburu peluang itu biasanya punya kontak fisik yang lumayan, teman-teman. Nah, kan kontak fisiknya lumayan 74 ya. Tinggal diracik bisa sampai 80. Kekuatan tendangannya 75, terus juga penyelesaiannya 86, kontrol bola 76 ya. Rating keseluruhan 86 ya. Di sini yang kalian harus tahu, biasanya striker-striker tipe pemburu peluang itu tinggi-tinggi ya guys, seperti itu. Dan terakhir ada Evair, sama juga skillnya hampir sama sebenarnya, sama kayak yang lain teman-teman ya, punya badan tinggi, terus juga punya kontak fisik lu bagus teman-teman, terus dia juga penyelesaiannya oke. Biasanya juga persundulannya lumayan teman-teman tuh kan. Pemain-pemain tipe penyerang bayangan tuh biasanya sundulannya OP-OP guys ya. Jadi semua striker di sini tidak mempunyai double touch, jadi harus kalian tambahkan teman-teman kalau mau ori. Jadi buat dua striker seperti Milito dan Evair bagusnya kalau kalian menggunakan Meta Crossing Gaming teman-teman ya. Sisanya kalau Del Piero ini bagus sih sebenarnya, pemburu celah guys, bisa ditaruh AMF teman-teman. Dan juga ini pemain licin sih guys, Del Piero ini kalau kalian dapat sih OP banget teman-teman ya. Aduh sayangnya gua nggak dapat lagi guys, mana ini pemain oke lagi kan, seperti itu teman-teman. Oke guys, karena videonya baru lama sih 6 menitan teman-teman, gua akan menjawab-jawab ya. Ya masih 6 menit, tunggu 8 menit, gue mau jawab komentar-komentar kalian yang waktu video gue gacha di 6 hari yang lalu. Anjir, dia emak-emak duda, aku suka tipe cewek kayak gini. Teman terus Bang Adi, makasih Bang Dul yang sudah selalu support dan sukses juga buat YouTube-nya ya. Dari tahun 2018 sampai sekarang gue ngikutin, intronya masih hafal ya. Dari 2018 gue gak ganti-ganti sih guys. Memang bingung aja intro apa lagi ya yang maksudnya bisa bikin kalian teringat-ingat. Maaf Edun ya. Bang Edun gak bikin goal of the week atau save of the week lagi? Ditunggu teman-teman ya, ntar kita bikin lagi guys. Terus ha, inget MTS balik mondok nonton YouTube Bang Edun. Makasih udah support bang. Kalau mau dapet mah harus sungkat dulu bang. Iya sih, gak salah sih guys. Kalau mau dapet di teori e-football epic, pokoknya itu harus rungkat dulu teman-teman. Terus selanjutnya kreatif banget Bang Edun, alhamdulillah teman-teman ya. Semoga bisa lebih baik lagi nih, mulai dari kamera gambarnya kalian juga lihatnya udah enak kan teman-teman. Ciri khas Dandi kalau bikin konten ada gimmick-gimmicknya. Sebenarnya gak gimmick guys, emang itu udah ada guys. Hari ini dia lagi nggak hadir, permasalahannya itu makanya teman-teman ya. Tantangan buat lu bang, mainin laga versus AI AFCK bawa Indonesia juara legend, bisa nggak lu? Bisa, kita bisa let's go in kalau mau. Kalau siang Dinda, kalau malam Dandi. Anjas, Menda namanya bro, di emak-emak duda. Terus bang coba jelasin gimana pemain kondisinya B jadi C atau D? Masih kurang tahu saya, itu mengikuti live update dari pemain e-footballnya guys ya. Jadi ketik misalkan anggaplah Muhammad Salah lagi kurang permainannya teman-teman. Nah, nanti ratingnya jadi D atau C, atau bisa jadi kondisinya pemain itu lagi cedera. Nah, itu bisa jadi D teman-teman. Seperti itulah, sesimpel itu guys. Ngikutin live update pemainnya ya. Kalau tetangga lihat pasti dikira habis mabok. Buset, gue ditontonin, bro. Konten begitu soal. Malah cosplay cinta lu, cinta Luna anjay. Selamatkan Bang Dandi, gak apa-apa guys, itu menghibur. Eh gak boleh. Ini Menda Bulteng. Oh, kocak bang, makasih, canggih, kelas. Bang aku mau tanya, ada koin 5k, mending aja 10 kali atau 1-1? Mending 10 kali. Mending 10 kali guys. Kalau kalian punya koin beribu-ribu, mendingan langsung 10 kali dibandingkan teori yang 1 kali. Yang pertama hemat, cuma 900 koin. Yang kedua chance dapatnya lebih besar ya. Gua dapat Beckham 2300 koin, mantap. Bang Sob lu selalu respon dulu gitu di TF ke dia tapi akun belum dikirim, gimana sih? Sabar ya guys. Soalnya di All Shop-nya Edun itu selain jual beli akun itu ada yang titip ya teman-teman ya. Seperti itu guys. Ada yang titip akun ke Bang Edun. Jadi apalagi sistemnya sekarang kalau ngamanin akun di football tuh kalian harus standby gitu loh teman-teman. Antara si seller dan si buyernya, si pembelinya, dan harus cepat diamanin. Itu yang bikin lama.
Ya, so sudah pasti teman-teman, paling enggak ya guys, akun kalian dipastikan aman setelah beli. Soalnya dicek dulu, diinin dulu ya. Kadang-kadang orang pengennya ada akun langsung cepat cacet-cacet, kan enggak bisa gitu juga teman-teman. Kita harus pastikan dulu akun itu aman untuk kalian gitu ketika kalian beli di all shop gua gitu loh guys. Sorry telat bang, gak apa-apa, aman. Gak beri gini Konami emang ngaco ini udah berapa hari ini gak dapet-dapet. Ini bukan janda, ini waria yang di perempatan jalan, emang boleh. Gak mungkin ketawa aja. Lagi bang nanggung. Aduh nanggung, gua sekarang udah gak spend yang terlalu banyak kalau untuk epic-epic yang gua gak incar ya teman-teman. Kecuali epicnya gua incar kayak Rume, Peter Schmeichel, itu udah pasti gua all in. Cuman kalau misalkan apa namanya kayak yang event selain itu, gua gak terlalu all in guys. Karena gua udah punya juga pemainnya gitu. Neng aku pencur emol nih. Pertama banget nih stres. Ini emang gua cowok apa kah? Hader karep rumus. Oi Hader. Aduh. Nah, itu teman-teman. Dah, udah pasti kalian yang gua senang sih support selalu ya, guys-nya. Walaupun ya dibilang di YouTube gua kalian bisa cek sendiri view-nya udah 4.000, 5.000. Ya, susah di atas 10k tuh agak sulit, cuman ya mungkin gua kurang konsisten aja kalau masalah itu, yaitu masalah pribadi aja sih, guys. Guanya emang kurang konsisten upload konten. So, enggak jadi masalah, teman-teman. Yang terpenting adalah kalian dan gua juga masih konten. Ya, enggak pikiran lah, biarin aja. Ntar juga ada masanya lagi bakal comeback kembali, teman-teman. Oke, jadi gitu aja lah video dari Ngapedun. Gak usah banyak-banyak, pusing gua, guys. Dari kemarin gak ada apa-apa mulu, all in mulu. Hade. Ya, thank you buat teman-teman udah nonton. Jangan lupa di like, comment juga, subscribe. Gua off dulu. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay humble. Bye. Peace out. She said she wanna fuck. Smoking dope and it's fucking up my lungs. Counting up like the first of the month. I'ma soak up the cloud like a sponge. Got my dick in her mouth, what she want? And my dick in her mouth, what she want? What she want?